Lihatlah teman-teman, lihatlah di sana ada apa? Ku melihat di sana ada piala emas. Ku pengen banget mendapatkan piala emas itu. Tapi dan ku melihat di sini, ku melihat saat siang tadi, tepatnya jam 1 siang ya teman-teman. Skor kita itu tertinggal 1 skor nih teman-teman. Tim biru 8 dan tim merah 9. OMG. Ayo teman-teman, kita harus semangat untuk menyusul ketertinggalan skor kita. Nah, bagaimana caranya untuk menyusul skor dari tim merah tuh? Udah 9 atau bahkan kita bisa nyalip. Nah, caranya itu kita harus rajin-rajin main mini game ya teman-teman. Di sini ada mini game baru dan setiap hari kita harus main mini game itu. Dan selain itu, ayo kita selesaikan misi ya teman-teman. Kalau teman-teman berlangganan XD Plus, kita tinggal pencet saja hadiahnya ya teman-teman. Dan itu tanpa iklan, kita tinggal ambil saja jika teman-teman berlangganan XD Plus. Tapi jika tidak, ayo selesaikan misi ya teman-teman. Dan jangan lupa lebih rajin lagi untuk bermain mini game ya teman-teman. Oke, ayo semangat tim biru. Semoga kita menang. Go, go, go. Dan di sini ku sedang menyelesaikan atau ambil hadiah dari misi acara, misi harian, dan misi pekanan. Nah, misi acara ini kita tinggal klik saja, kita tinggal ambil hadiahnya dan misi itu selesai. Dan misi harian juga seperti itu jika teman-teman berlangganan XD Plus. Tapi untuk misi pekanan kita harus menyelesaikan misi yang ada di situ ya teman-teman. Karena kita nggak bisa skip iklan atau nggak ada iklan, jadi kita harus menyelesaikan misinya. Dan sekarang aku sudah selesai ambil hadiah dari misi harian dan aku mendapatkan kotak misi. Dan hadiahnya adalah sound system ya teman-teman. Oke, dan kita lihat di misi acaranya, ternyata ada satu yang harus diselesaikan nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa lihat iklan di sini. Nah, sekarang aku harus menyelesaikan satu misi harian, yaitu selesaikan balapan di bawah 50 detik ya teman-teman. Tapi ku kan baru pertama kali coba balapan ini. Apakah bisa di bawah 50 detik atau bisa lebih cepat? Tapi di sini ada solusinya nih teman-teman. Ku diajari sama Kak Novel, katanya bisa ngebug balapan cepat loh teman-teman. Nah, gimana caranya? Oke, yuk Kak Novel, langsung saja ajarin aku yuk. Dan di sini kita butuh armor Zero Gravity yang lama ya teman-teman. Di sini kita bisa sewa ataupun bisa beli. Kalau sewa ini 1000 koin dan kalau beli ini 75.000 koin. Dan ku mau beli ya teman-teman, mumpung dijual di sini. Oke, inilah dia yang didapat. Satu set armor Zero Gravity. Nah, aku senang banget kalau main Crazy Run pakai ini nih teman-teman. Selain armor santai ya teman-teman, karena bisa terbang. Oke, sekarang aku mau ganti baju dulu pakai armor Zero Gravity. Oke teman-teman, sekarang aku sudah pakai armor Zero Gravity dan aku akan ikutin Kak Novel. Nah, yang pertama kita berdiri di sini, lalu terbang ke area balap mobil ya teman-teman. Nah, di sini harus keluar sepeda. Nah, karena aku nggak keluar sepeda, jadi ku ulangi lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, ku mau ulangi lagi ya. Semoga berhasil. Kita terbang ke area balap mobil. Terus, nah ini di sini keluar sepeda ya teman-teman. Oke, dan ini rahasianya, kita harus melewati zebra cross ya teman-teman. Anggap aja ini zebra cross. Oke, dan kita langsung menuju ke garis finish. Nah, sudah deh, gampang sekali bukan? Dan kita tinggal deh ambil hadiahnya. Oke, dan ini ku belum ambil event passnya ya teman-teman. Nanti aja ku akan ambil. Jadi ku masih belum punya armor tim biru nih teman-teman. Dan ku mau lihat dulu skorku berapa ya kira-kira. Oke, dan kita lihat skornya. Dan pasti di bawah 50 detik dong teman-teman. Wow, 16 detik. Dan ini teman-teman bisa lebih cepat lagi, bisa 9 detik atau 10 detik. Yang penting kita cepat dalam mengendarai sepeda atau motor ya teman-teman, menuju garis finish. Dan sekarang ku akan ajarin teman-temanku. Nah, kira-kira teman-temanku bisa nggak ya? Ini sih gampang sekali. Oke, dan sekarang ku sudah bersama teman-teman di sini. Ayo teman-teman ikutin aku. Nah, yang punya armor
nomor Zero Gravity, ayo buruan dipakai. Tapi yang belum punya, ayo buruan sewa ya teman-teman, cuma 1000 koin kok. Oke, dan setelah itu ayo kita ke atas lagi dan kita balap motor atau sepeda ya teman-teman. Oke, kita ke area balap motor yuk teman-teman. Nah, ikutin aku ya teman-teman. Kita startnya itu dari sini dan kita harus terbang menuju ke area balap motor. Lalu setelah keluar sepeda, kita harus menuju atau melewati zebra cross. Nah, terus langsung ke garis finish ya teman-teman. Nah, berhasil deh. Nah, aku sekarang mau lihat nih siapa saja yang berhasil. Ataukah masih sedikit atau udah banyak nih? Oke, dan ini gampang sekali ya teman-teman. Dan aku akan lihat siapakah yang berhasil dengan menggunakan bug ini. Dan wow, sudah banyak yang berhasil nih teman-teman. Dan teman-teman bisa coba dan mempraktekkan ya teman-teman, supaya bisa lebih cepat ngumpulin poin. Oke, dan yang kedua, kita akan menuju ke tempat panjat tangga ya teman-teman. Tapi di sana aku nggak main dulu, ada bug satu lagi nih teman-teman. Bug apakah itu? Nah, di sini kita bisa dapetin armor gratis. Tapi teman-teman bisa menggunakan armor itu selama main ya teman-teman. Tapi jika sudah keluar terus masuk lagi, itu armornya hilang. Jadi jika teman-teman pengen menggunakan lagi, gunakan bug ini lagi ya teman-teman. Jadi nanti armornya bisa dipakai lagi. Dan caranya kita harus sediain power up dulu ya teman-teman. Nah, ini ku juga dapetin bug ini dari Kanoval ya teman-teman. Oke, dan kita harus menunggu gamenya dimulai ya teman-teman. Nah, sekarang gamenya sudah dimulai. Kita pencet main game dan kita minum power up-nya ya teman-teman. Lihatlah yang terjadi. Yeay, ku punya armor gratis nih teman-teman. Armor tim biru. Yeay, padahal kan ku belum ambil armor dari event pass ya teman-teman. Ku belum ambil loh, dan ku mendapatkan gratis loh teman-teman, selama bermain dan selama teman-teman belum keluar dari game ini. Jika sudah keluar, maka kembali lagi ke bug tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bermain sampai kapanpun pakai armor ini, selama teman-teman belum keluar dari game PKXD. Oke teman-teman, kayaknya ada yang mau ditunjukkan lagi oleh Kak Noval. Nah, apakah itu? Kita harus ikutin Kak Noval. Kira-kira mau kemana ya teman-teman? Yuk, mari kita ikutin aja. Dan sepertinya Kak Noval menuju ke pembatas itu. Apa yang akan dilakukan Kak Noval? Kita lihat ya teman-teman, apakah bisa lompat dari sini. Wow, ternyata kita bisa terbang menuju ke matahari. Semoga sampai, semoga sampai, semoga sampai. Yeay, sampai juga nih teman-teman. Wow, ini keren sekali ya teman-teman. Kita bisa lebih gampang untuk menuju ke matahari ini. Padahal ini kalau terbang ke matahari ini susah banget ya teman-teman. Kita lebih mudah untuk naik ke atas bulan. Tapi ini kok gampang sekali. Wow, ini sih keren banget nih Kak Noval. Wah, makasih ya bugnya. Yuhu, kita bisa main di atas matahari. Ada apa nih? Wow, ternyata berubah jadi bulan. Tapi kita masih bisa di sini loh teman-teman. Ini sangat keren sekali. Keren sekali. Kita dari sini bisa melihat pulau PKSD kita yang luar biasa di event epic ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saatnya aku mau selfie dulu nih. Sayang banget kalau nggak selfie di sini, dan akan ku share di aplikasi Yuni. Bagi teman-teman yang belum follow PKSD ku, silahkan follow Putri Chan 000. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini ku sangat senang sekali. Ku bisa coba dua bug dan juga ku bisa naik atau terbang ke matahari dan bulan. Oh, ini sangat beruntung dan ku sangat senang sekali. Dan sekarang ku sudah di pusat kota, di depan robot arcade. Dan lihatlah teman-teman, wow, skor kita sudah seri nih teman-teman. Wow, 9 untuk tim biru, 9 untuk tim merah. Dan semoga kita bisa nambah skor lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman tim biru, ayo semangat untuk bermain mini gamenya ya teman-teman, dan selesaikan misinya. Semoga tim biru menang. Go go go. Ayo teman-teman, kita harus kerjasama lebih keras lagi ya, supaya kita bisa memenangkan event epic ini dan membawa piala emas.
Yes. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa follow Instagramku. YT Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.